patokan. Maghrib main lantur. Bersama deh. Daur-daur sur. Ini dia jembatan City Nurbaya. Oke. Ya, bukan City Nurbaya katanya. Nah, ini dia. Nah, itu ada bayanya. Nah, itu ada Pak Nurnurnya katanya. Baju biru. Nah, itu Pak Nurnya. Ya, kau lihat. Kita. Nah, ini Nur, Nur Julianto nih. Gopak maro. Maro mah sana tuh lah. Ya. Itu Nur Ruda. Itu Nur Ruda. Kuburannya sana. Kuburannya sana. Kuburan. Nah, itu di gunung itu. Itu di gunung itu mana katanya itu kuburannya apa Siti Nurhali siapa Siti Nurbaya nah, itu yang di itu bukit sana nah, okay. Nah sebelah sana lagi taking video. Lihat jelas. Bersama crew di belakang lagi ngelatih Nusa Trindo, Ardian, Boim katanya Bu Ros. Nah, Fadil BM singkatan. Habis itu Mas Ibu. Dan anak sendiri, Bro. Kan udah kita tercinta. Eh, anak. Di Kota Tua. Kota Tua konon diyakini bukan diyakini, itu tanggalnya. Ada tanggal mulai didirikan tanggal 1908. Nah, kita bisa lihat ke atas. Nah, itu 1908 bersama teman-teman yang agak narsis. Kita bisa lihat itu Boim dan teman-teman dan kawan-kawan pengusaha minyak. Boim, Oken dan kawan dan supir kita yang tercinta dan Bang Gendut, Bang Adira tetap bersama kami di Daur-daur Sur. Sekian dari saya. Terima kasih. Ke tujuan selanjutnya yaitu ke Pantai Air Manis. Dan situ terdapat objek wisata yaitu Batu Malin Kundang bersama teman-teman saya Adila. Ada tamu Fadil BN. Asik, tetap ganteng Mas Dipo. Oke, burus Bang. Asik. Oke, sekian kita lanjutkan kalinya. Oke. Berada di Bukit Air Manis. Coba kita lihat samping kita. Sedang meluncur tetap eksis katanya. Oke. Ya dah. Pinggir kita. Ya masuk YouTube loh, Bang. Jangan bilang gitu loh. Oke ya. Depan kita kayak gini. Oke. Mau lihat samping menyusul. Mobil itu ya. Mobil ya. Oke. Ini. Mekar satu. Bursal. Coba cari mana lemah malik undangnya. Kita lihat di dalam mobil. Oh, dalam mobil. Orangnya dalam mobil. Jangan. Masuk YouTube. Kena undang-undang lah. Enggak boleh. Oh iya, karena berat kan. Jangan santan. Enggak ada suaranya, entar kena angin suaranya. Nah, gitu. Sama kru di belakang.
pinter dia. Itu nanti kita ambil foto sendiri aja kan. Sponsor. Tapi di sini juga ada nanti foto langsung jadi. Kalau mau apanya, dia kan bukan foto tuh kalau waktunya tertimbun. Oke, akhirnya setelah acara yang kita tunggu-tunggu, kita sampai di Kota Padang. Dan kita sekarang berada di Pantai Air Manis yang terakhir tempat di ini apa? Ya itu, Batu Malin Kundangan. Kita bersama teman-teman kita, sudah pakai topi semua, Pak Dipo, Pak Suli Andila, Aizan, asik, kacamata jengkol. Ya, kita sekarang berada di tempat Batu Malin Kundang bersama teman-teman. Kita perlihatkan orangnya yang Malin Kundang. Orang juga lagi. Ini orangnya. Ini Chef Malin Kundang. Yang konon katanya itu yang durhaka sama orang tua. Nah, oke. Ini teman-teman kita lagi sedang mau taking video. Lagi taking video teman. Daun-daun. Oke, daun-daun. Dan saya terima kasih tetap bersama kami di Daud Show. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Oke, ya, kita berlanjut meneruskan ke pantai, namanya Pantai Trocok. Nah, kita ini akan singgah ke kuliner makanan khas Padang. Mau tahu gimana makanan khas Padang? Kita lihat tempatnya. Kita lihat kita teman-teman kita. Oke. Kita lihat teman-teman makan jalan lagi pesan Fadil, Dipo, teman-teman melihat pandangan di luar teman-teman menuju ke bawah. Jadi satu dan kursi-kursi tidak ketinggalan. Bang Fadil pun sibuk merekam, nelfon. Oke. Okay. Teman-teman, teman-teman bisa pemandangan di pinggir pandangan. Oke. Okay. Daur sul. Oke, daur sul. Konsul. Oke. Okay. Daur sul. Oke. Okay. Sekian wisata kuliner dari saya. Kita lanjutkan ke teman selanjutnya, yaitu di Pantai Trocok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ya, saya sekarang berada di apa? Di atas puncak apa? Atas puncak apa? Trocok. Atas puncak Pantai Trocok. Nah, sekarang kita mau lihat pemandangan semua. Nah, kita lihat pemandangan Padang. Lihat semua di atas gunung. Oh, kelihatan semua. Oke. Dan di hadapan kita ada yang sedang mau terjun payung. Kita lihat ada mau terjun payung. Presenternya loh yang stay. Jalan mas banget. Bisa. Ini
Bye. Jadi dia nanti kadang menyembunyikan lagi. Ah, itu lancar berarti kadang. Ya. Ayo.